Terjunnya Aji Masaid sebagai artis dan anggota DPR selama dua periode ini tentu membuat pemain film Cinta Dalam Sepotong Roti ini mendapat tempat spesial di hati para sahabat dan rekan kerjanya. Maka wajar jika meninggalnya Aji Masaid kemarin membuat para sahabatnya yang duduk di bangku DPR perlu melakukan penghormatan terakhir kepada almarhum Aji Masaid. Kepada para pelayat yang bermaksud untuk mengantarkan jenazah almarhum, berkenan agar segera menuju kendaraannya masing-masing, gedung DPR RI, dari sana disemayamkan, lalu kita antarkan ke pemakaman di Jeruk Purut. Terima kasih. Allahu Akbar. Usai menjalani sholat jenazah di rumah duka yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta prosesi adat Jawa seperti pecah kendi dan robosan, almarhum langsung dibawa menuju gedung MPR DPR. Tiba di gedung yang menjadi kantor Aji Masaid selama 6 tahun belakangan ini, almarhum rupanya sudah ditunggu oleh sahabat serta rekan kerjanya. Usai mengeningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Ali, doa bersama pun dipanjatkan bagi Aji Masaid yang kini sudah pergi untuk selamanya dengan kedamaian. Selesai prosesi tersebut, Enji pun kembali menerima ucapan bela sungkawa dari para sahabat almarhum yang membuat ibu satu anak itu kembali teringat mendiang suaminya. Pimpinan DPR RI dan keluarga. Usai menerima penghormatan terakhir di gedung MPR DPR, maka selanjutnya jenazah almarhum Aji Masaid kembali disolatkan di Masjid Baitur Rahman yang lokasinya masih satu kompleks dengan gedung DPR RI. Allahu